Anda kembali menyaksikan Buletin iNews pagi. Pemirsa, PPD Situbondo, Jawa Timur menghentikan pemesanan nasi kotak untuk dibagikan ke pusat karantina bagi pekerja migran Indonesia. Penghentian tersebut dilakukan karena ditemukan belatung di nasi kotak hingga ransum pesanan itu tidak layak untuk dimakan. Pihak PPD juga langsung memutuskan untuk mengganti pemesanan catering ke pihak lain. Ini ayam ikan. Temuan belatung di nasi kotak untuk karantina pekerja migran Indonesia atau PMI mengejutkan petugas. Sudah beberapa jam. Parahnya lagi, ini adalah kejadian untuk ketiga kalinya. Beruntung, belatung di lauk pauk ayam panggang ini hanya terdapat di konsumsi nasi kotak untuk petugas. Sedangkan makanan untuk 5 orang karantina di pusat PMI dipastikan aman. Kayaknya telurnya lalat. Telurnya lalat yang besar itu memang banyak telurnya. Untuk sementara ini kami ganti. Rekan apa namanya pesanannya. BPBD Situbondo juga mengambil langkah dengan mengganti pemesanan catering di tempat yang lain. Diharapkan kejadian ini tidak terulang kembali dan makanan yang disajikan lebih higienis dan menyehatkan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul, iNews melaporkan.